Okay. Raga mencalonkan Puan Kavita sebagai wira. Okay. Wah. So Cik Raga apa kenapa mencalonkan Puan Kavita sebagai hero wira wanda kita? Ha? Sebenarnya saya mengenali Cik Kavita sejak dari saya start bersekolah. Ha. Dari 7 tahun. Sebenarnya saya anak yatim piatu. Oh. So, and then dari broken family juga lah. I think this is not a personal story anymore. Okay. Okay. So saya mendapat kasih sayang dan juga semangat untuk berjaya dalam kehidupan dari Cik Kavita. Wah. So okay. Macam mana boleh tahu yang dia tengah melalui satu kehidupan yang sukar masa tu? Ha. Sebenarnya seorang cikgu tu boleh rasa masalah murid kita kan. Saya selalu jadikan murid saya sebagai kawan karib saya. So that mereka boleh buka hati mereka kepada saya. Lepas tu saya boleh kenal masalah mereka dan cuba selesaikan masalah mereka. Dulu masa bekerja, rakan-rakan saya selalu advise saya, jangan terlalu close dengan anak murid, nanti mereka tak respect. Tapi saya kata tak apa, ni style saya. Sekarang hari ini saya dah tunjukkan, buktikan. Kalau sayang anak murid, anak murid boleh jadikan kita wira. Kita love. Kita love Cikgu Kavita. Ini cerita yang terakhir daripada dua pasangan ni. Oh, yang ini, nak dengar cerita gangster. Ini cerita dia. Jom kita nak dengar ni. Cik Aibi calonkan Dr. Norzah sebagai wira. Apa cerita dia, Aibi? Apa cerita dia? Cerita tu, masa saya, I actually stay in Sekinjan. Then, the teacher Norzah actually start since 20 years back in Sekinjan. Dia sudah mengajar kat sana. Lepas tu, one day, there's one attacker membawa parang. Dia come to school. Then, want to attack the students and the teacher there. So, and then Cikgu Norzah yang kagumnya lah keberanian dia dan keikhlasan dia, dia tanpa fikir apa-apa dan terus untuk save student. And in the end, dia berjaya calm down the attacker. The attacker tu. Teacher, dengan parang tu memang time tu memang merelakan diri ke? Macam mana cuba cerita. Waktu tu, saya turun naik kelas, tiba-tiba saya pergi ke kantin, lalu kat kantin dan kantin. Melihat motosikal terbakar, dibakar di kantin. Kemudian dia buka tu kan, tiba-tiba dia bakar. Lepas tu orang kantin yang sekolah Cina, dia jerit, orang membunuh orang. Minta tolong kan? Lepas tu, saya nampak satu orang lelaki badan sangat besar dan pakai helmet, bawa parang. Bawa parang panjang ya. Dia dah bakar motor. Hawa pegangkan lah, cerita. Sekejap. Ni cerita. Saya dulu reporter. Silakan. Dia slash budak-budak, 6 orang dia tu, dia slash. Jadi waktu tu tak ada kekuatan apa-apa. Kalau siapa pun, kalau kita dah saling duduk di bawah satu bumbung dan sayang dan tak ada orang lain. Jadi saya terus pergilah kepada budak-budak tu dan waktu itu fikiran saya hanya fikir macam mana nak selamatkan budak ni, dah berdarah ni, nak bawa ke bilik guru di mana cikgu hari Jumaat tak ada cikgu lelaki kan. Walaupun sekolah Cina, cikgu lelaki dia Melayu kan. Jadi nak bawa ke bilik guru untuk dia buat bantu mulalah, tak kiralah koyaklah apa-apa yang patut, kain ke apa kan. Dan waktu yang sama bagaimana nak menarik perhatian dia supaya attacker penyerang tu beri fokus kepada saya, bukan pada distract. Murid. Distract. Dahsyatnya. Waktu itu dia masih slash lah. Lepas tu macam mana Puan tenang? Reda. Tak, macam mana Puan tenangkan dia? Dia slash, lepas tu cakap dengan dia cakap apa? Cakaplah, cakap Cina, apa-apa yang boleh kan. Ini comot, Hari dia bawa dia bergerak, kemudian dia pergi pula menyerang lepas tu dia cuba menyeranglah budak-budak yang ada kelas, yang ada wheelchair, pakai wheelchair. Lepas tu Puan berjaya menenangkan dia? Bawa ke kantin dan kita bincanglah, bagi air, bagi minum. Rupanya lapar. Itu je. Bawa ke kantin. Tak ada orang di kantin. Saya pergi ambil je. Kemudian dia cakap, Koko, minum. Biar saya yang pergi. Budak orang sini menjahat. Biar saya pula menyerang. Bagi saya parang tu. Cakap dengan dia macam tu. Waktu tu dia masih kibas parang dia kat saya lah. Mengelap itu. Bagi saya parang tu. Biar saya. Orang sini memang jahat. Saya dah lama nak bakar sekolah ni.
Oh, psycho dia lah. Psycho, reverse psychology. Yeah. Lepas tu dia bagi. Teacher ajar subjek apa? Oh, saya cikgu sukan. Cikgu sukan. Pendekkan jasmani. Kenapa tak ambil kayu hoki je bantai? Sempat tak lah. Sempat. Ha. Waktu itu ketika tu lah. Lepas tu dah buat reverse psychology macam tu. Lepas tu dia pun relax. Dia fikir dulu. Dia tengok ada muka kan. Muka ni lebih kurang. Tak kaca je kan. Dia pun macam dia je rupanya. Oh. Dia pun bagi saya parang tu. Dia bagi saya parang tu lah. Dapat parang saya tukarlah pula kan cerita. Libas dia lah pula. Tarik lah. Yang ni suka nasi tambah. Lepas tu dia nangis pun cakap, Mohama, Mohama. Lepas tu adalah pertolongan datang dari orang kampung mungkin lah. Lepas tu pukul. Dapat tangkap dia. Pukul dia sampai dia. Tapi memang beranilah, beranilah puan. Inilah wira kita. Inilah wira kita. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.